lewat perkampungan tapi lewat perkampungan mau ngevlog war-war blok berisik ibong nanti malah gelut gimana cal. Target kita nanti adalah ikan baung guys di sini guys, karena di sini terdapat jutaan spesies ikan baung guys. Di sini itu jutaan baung aja itu spesiesnya jutaan guys. Contohnya sudah jelas sekali baung riang itu sudah satu, baung masuk angin, terus baung jalan-jalan, baung lekorongan, terus baung lari-lari, baung bersenda gurau, baung dir-diran. Strike guys, lumayan guys, banjir pandangan guys. Wah, lagi pribadi ini gimana ini? Ada orang itu terperangkap kayaknya loh guys. No way out guys, no way out. Wah, ini air terjunnya gara guys. Ya guys, ternyata banjir bandangannya tidak surut-surut malah tambah besar lagi nih guys. Hari ini adalah hari ini guys. Hari ini adalah hari ini guys. Ya kali ini kita mau menuju Sungai Serayu di lembah. Ini di manjir aja kedorongan guys. Sudah kita langsung tuh. Nah ini guys kita hampir sampai di sungai ini lembah. Tadi itu jalannya turun lewat perkampungan tapi lewat perkampungan mau ngevlog war-war. Blok berisik ibong nanti malah gelut gimana cal. Nah ini kebon aja kita war-warnya di sini. Halo yong lur yong. Ini kita melewati perkebunan pohon tela, pohon pring, pohon gedang. Ini sungainya sangat semprot sekali guys suasananya. Tapi sih jam berapa ini? Jam tengah tiga. Biasanya sini sih areanya sudah adem karena tertutup itu apa, lampengannya sangat jengking. Target kita nanti adalah ikan baung guys di sini guys, karena di sini terdapat jutaan spesies ikan baung guys. Di sini itu jutaan baung aja itu spesiesnya jutaan guys. Contohnya sudah jelas sekali baung riang itu sudah satu, baung masuk angin, terus baung jalan-jalan, baung rokok, baung lekorongan, terus baung lari-lari, baung bersenda gurau, baung dir-diran, baung main gobek sodor, terus gebuk apa, baung main gendu, terus baung main apa lagi, main petak umpet. Banyak banget sih ya spesiesnya itu, baung ini sama aja sih. Kalau di sini di Banjarnegara itu, Banjarnegara bagian timur menganggapnya baung, kalau di sini paceman, kalau bahasa Indonesia ya baung. Nah ini guys kita sudah hampir sampai guys. Nah ini gonya guys, sudah adem guys. Semoga saja nanti gak banjir ya guys, karena sering banjir membelitakan diri menjadikan galau. Yaudah kita langsung jeronjong masuk ke sana. Suasananya sangat sunyi sekali guys. Airnya tenang karena gak bening nih manda ini. Sepertinya ini prospek sekali ini. Sepertinya sangat potensial. Jangan potensi sial. Wah itu sudah iup guys, adem. Wih jos, udah gak panas di sini guys. Kalau udah sore. Ya udah guys, langsung aja kita palangin pakai kreng. Apakah nanti ada bocah yang mau menyambar atau malah sebaliknya? Thank you.
track guys. Kenapa itu guys? Wah itu jebol-jebol guys. Woi mak cegagi. Woi. Kayaknya ikan baung loh guys. Wow, gelepak-gelepak guys. Wih, lumayan guys. Wih, babon. Guys, kita berangkat kita mendapatkan ikan baung guys. Gak lumayan ini. Mak juga kick tadi. Lagi ditarik iwir-iwir. Macik, ternyata ada pancingnya guys. Wah ini bekas orang pakai pancing pedot ini guys. Ada senarnya ini guys. Walah ini. Berarti ini ikan udah memakan ini. Memakan umpan apa ini. Terus pedot. Akhirnya tertangkap ini guys. Mak juga kick. Mantap. Mintip. Banjirnya ini bukannya langsung jemblang ini PLTA guys. Wah. Banjir pandangan guys. Walah itu banjir pandangan guys. Walah ini semuanya sudah tenggelam. Walah banjir pandangan guys. Walah ngeri banget. Wah udah banjir. Walah ikannya Kelly guys. Banjir pandangan guys. Walah kepriben ini gimana ini. Wah, kita harus ngungsi lagi nih, guys. Banjir pandangan. Walah, suasana berubah menjadi guru-guru-guru-guru gini, guys. Airnya besar banget. Ya, guys, banjir pandangannya ini udah besar banget. Ini biasanya seperti kemarin itu. Jadwalnya nanti surut lagi sore. Jadi kita mau ke hulu, guys, di bawah bendungan. Kali aja di bawah bendungan sudah asap. Karena mereka itu buangnya sedih aja itu. Yaudah, guys, kita harus pindah gon. Pindah gon! Cari gon lain! Walah ini banjir bandangnya besar banget guys. Walah itu truk ngungsi. Walah itu tadi di tengah situ guys terus melayu ngegas geber-geber. Nah itu guys ada orang itu terperangkap kayaknya loh guys. No way out guys, no way out. Wah itu banjirnya besar. Yaudah guys kita pindah cari gon lain. Ya guys kita pindah ke spot di bawah bendungan PLTA Waduk Merica ini guys. Biar ini kalau surut lebih cepat di sini guys. Lebih kasih. Yaudah kita langsung jalan kaki turun guys. Wah ini turunnya jengking seperti kemarin video kemarin-kemarin itu. Nah ini guys, di sini spot ini sudah mulai surut nih. Tadi di spot Mandiraja itu kedonglongan baru datang airnya kalau di sini sudah mulai surut ini. Semoga saja jos ini nanti. Aduh kayaknya jos ini loh. Mantap. Wah ini air terjunnya gara guys. Oi, Mas. Hai guys. Airnya sudah mulai surut ini, guys. Nah, itu. Katanya tadi di sini itu orang bilang banjir bandangannya itu jam tengah 2. Jadi sampai Mandiraja itu tadi jam tengah 4 tuh. Berarti perjalanannya lama banget, guys. Jam 2 jam perjalanan nih. Padahal enggak jauh banget loh. Ya ada 15-20 kiloan sih dari sini. Tapi udahlah, balangin aja lah. Mana ada becaknya apa enggak ya? Yes. Thank you.
Ya guys, ternyata banjir bandangannya tidak surut-surut, malah tambah besar lagi nih guys. Walah, juga waktu sudah habis ini. Time is over, time is over. Ya guys, sekarang kita akhiri petualangan hari ini. Kita mau pulang. Dan ini pulangnya nanjak, pasti sikilnya belum itu guys. Yaudah guys, dadah.